Assalamualaikum dan selamat datang video ulasan pada Manzok Mai. Kita ulasan untuk Samsung Galaxy S6 Edge. Jadi, apakah perbezaan S6 Edge berbanding dengan S6 yang kami ulas minggu lalu? Baiklah, pertama sekali kita akan tengok dari segi fizikal. Anda boleh lihat benda yang paling ketara sekali ialah ia mempunyai skrin sisi pada kedua-dua bahagian kiri dan kanan. Berbeza dengan Note Edge yang juga kami ulas sebelum sebulan yang lalu, yang hanya mempunyai skrin sisi pada bahagian kanan, peranti ini mempunyai skrin sisi pada kedua-dua belah. Kita akan bincangkan tentang spesifikasi pula. Spesifikasi masih sama dengan S6, iaitu pemproses 8 teras Exynos 7420, RAM sebesar 3GB, muatan dalaman 32GB sahaja untuk pasaran tempatan, tiada sokongan penambahan memori dalaman dan bateri 2600mAh. Ini adalah 50mAh lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang digunakan pada S6 biasa. Seterusnya kita akan berbincang tentang rekaan. Jika anda melihat rekaan peranti ini memang cantik, walaupun harus saya akui jika anda lihat sekarang sudah mula kelihatan cap jari melekat pada permukaan kaca. Permukaan kaca digunakan pada bahagian hadapan dan juga belakang. Ianya mempunyai rekaan yang sangat cantik, harus kami akui, dengan bahagian kemasan sisi, iaitu kasis peranti diperbuat daripada logam. Butang kuasa terletak pada bahagian kanan. Butang kawalan suara pada bahagian kiri. Pada bahagian bawah terdapat jack phone kepala, slot untuk micro USB dan pembesar suara. Pada bahagian atas pula terdapat pemancar inframerah dan juga slot untuk nano SIM. Ya, peranti ini memerlukan nano SIM, satu slot sahaja, tidak ada option untuk dua SIM. Pada bahagian hadapan juga anda boleh lihat terdapat butang menu fizikal yang juga merangkap sebagai pengesan cap jari, dan pada bahagian kirinya terdapat butang multitasking dan bahagian kanan terdapat butang back. Secara keseluruhan, kami rasakan peranti ini mempunyai rekaan yang lebih melengkung dibandingkan dengan S6 biasa, tetapi sungguh pun begitu kerana jika anda boleh lihat bahagian tepi sekarang, jika saya boleh zoom sedikit, ianya diperoleh pada kaca, jadi ianya mungkin lebih fragile jika dibandingkan dengan S6 biasa. Dan harus kami akui, sepanjang tempoh ulasan selama lebih kurang 2 minggu, kerana permukaan tepi yang lebih berkaca ini, ianya lebih mudah tergelincir daripada tangan. Kombinasi bahan logam yang kecil pada bahagian tepi, bahagian kaca depan dan belakang menyebabkan peranti ini antara peranti yang paling kami takut untuk pegang untuk masa yang lama kerana ia boleh terjatuh pada bila-bila masa. Alam mustahil untuk tidak berkata tentang sistem operasi peranti ini. Ia menggunakan Android Lollipop 5.0.2 belum lagi 5.1 dengan antara muka touchwiz. Jadi pihak Samsung banyak kali sejak bulan Februari, sejak peranti ini diperkenalkan, mengatakan bahawa antara muka touchwiz kali ini adalah lebih pantas jika dibandingkan dengan versi terdahulu. Jadi saya akan buat sedikit sebanyak apakah perbezaan dia lakukan. Pertama sekali, apabila saya menekan skrin untuk beberapa saat, akan terdapat muncul pula option untuk melakukan tema dan juga screen grid. Kita pergi tema dahulu, di mana terdapat beberapa tema yang disertakan. Tidak seperti yang ada pada Galaxy Alpha ataupun Galaxy A, kini tema boleh dimuat turun daripada Team Store. Jadi saya akan tunjukkan satu tema yang saya muat turun, iaitu tema untuk Avengers Captain America. Ya, ia akan melakukan loading, dan ini adalah tema baru yang menggunakan tema Avengers. Segala aspek antarmuka telah pun diubah, iaitu jika saya boleh lakukan tatalan atas ke bawah kepada notification, ianya juga berwarna merah. Dalam aplikasi juga ikon berubah. Jika saya katakan saya lancarkan Twitter, kemudian saya akan menaik. Papan kunci juga mempunyai warna yang berbeza daripada warna asal. Dan jika pergi kepada multitasking, ia juga mempunyai warna yang lebih gelap. Jadi, sekali lagi jika saya bertukar pula, saya tekan balik, saya tekan Team, kembali kepada default, tekan Apply, dan ia akan kembali kepada tema asal yang saya rasakan lebih elok pada mata, tidak begitu menyakitkan. Jadi jika saya boleh tunjuk pula bagaimana rupa Team Store. Jadi Team Store ada beberapa tema yang mereka telah sediakan, Samsung telah sediakan, walaupun ianya ada, kami harus katakan jika dibandingkan dengan tema yang diberikan oleh pihak Xiaomi, pilihan yang diberikan oleh Samsung masih lagi terhad. Tidak terlalu banyak tema-tema baru yang ada setakat ini. Baiklah,
Seterusnya ada fungsi untuk screen grid di mana anda boleh merubah saiz susunan ikon. Ini adalah 4x4 dan ini pula ialah 5x5. Secara peribadi kami lebih suka 5x5 kerana ia menyusun lebih banyak aplikasi pada skrin utama tanpa perlu saya lakukan terlalu banyak tatalan. Baik, saya akan tunjukkan bagaimana pula tentang kepantasan sistem operasi, kepantasan antara muka. Jadi katakanlah tadi saya dah launch 3 application. Saya akan lancarkan pula, mari kita tengok apa yang kita ada. Saya akan cuba lancarkan Twitter. Kemudian saya akan lancarkan galeri. Kemudian saya akan lancarkan Instagram. Baik, okey. Kita dah lancarkan apa-apa macam? Lancarkan pula Chrome kerana dia aplikasi-aplikasi yang paling banyak digunakan oleh saya secara peribadi. Jadi kita akan kembali kepada aplikasi pertama yang kita lancarkan, Google Now. Kemudian kita kembali semula kepada Team Store. Kita kembali semula kepada Instagram. Kita kembali semula kepada Twitter. Jadi anda boleh lihat aplikasi dilancarkan dengan cukup pantas sekali, tidak ada lagging. Nak menekan butang multitasking juga dengan pantas. Tiada masalah langsung. Jadi boleh dikatakan bahawa pihak Samsung telah memperbaiki banyak aspek pada TouchWiz yang sebelum ini harus kami katakan mempunyai masalah semasa yang sangat ketara dan agak kronik dan telah berurutan untuk masa yang agak lama. Selanjutnya kita bincangkan pula tentang aplikasi kamera. Jadi aplikasi kamera terdapat benda yang saya rasakan amat bagus untuk memudahkan anda menggunakan kamera, di mana jika saya menekan butang home sebanyak 2 kali, aplikasi kamera akan dilancarkan dengan sekelip mata. Dan seperti anda boleh lihat sekarang, antara muka kini adalah lebih streamline, lebih menghampiri design language yang diperkenalkan pada Android Lollipop. Jadi jika saya boleh tunjukkan apakah option-option yang diberikan, pertama sekali adalah option untuk mode. Jadi mode yang selama ini dipaparkan dalam bentuk berkotak, kini dalam bentuk bulat yang lebih minimalis dan lebih kemas. Anda boleh lihat sekarang terdapat 7 pilihan mode pratetapan yang disediakan, dan anda sebenarnya boleh muat turun pelbagai lagi pratetapan yang telah disediakan oleh Samsung. Jika saya boleh tunjuk, ya, segala option lain seperti untuk surround shot, untuk sound and shot dan juga rear cam selfie yang saya sangat gemar gunakan, kini boleh dimuat turun jika anda mahu. Jadi buat masa ini, jika anda melancarkan aplikasi ini, peranti ini untuk pertama kali, anda boleh lihat bawahnya terdapat 7 sahaja pilihan yang diberikan. Jadi jika saya boleh kembali semula, jika anda boleh lihat sekarang untuk pilihan picture size terdapat 16, 12, 8 sekalanya, dan apabila mengambil pada mode paling tinggi iaitu 16 megapiksel, gambar diambil pada ratio 16:9. Video pula terdapat pilihan untuk mengambil video pada resolusi UHD 4K, QHD, Full HD 60 frame setiap saat dan FHD 30 frame per saat. Dan jika anda lihat kepada apa yang diiklankan oleh pihak Samsung, bahawa terdapat fungsi untuk video stabilization dan tracking autofocus. Jadi harus saya nyatakan di sini bahawa penstabilan video yang menggunakan optical image stabilization dan juga tracking autofocus ini hanya boleh digunakan apabila anda merakam video pada resolusi HD penuh 30 frame setiap saat. Jika anda ingin merakam video pada resolusi yang lebih tinggi, fungsi tracking autofocus dan video stabilization ini tidak boleh diaktifkan. Pada masa yang sama, jika saya boleh katakan di sini bahawa tracking autofocus dan video stabilization tidak boleh diaktifkan secara serentak, anda harus memilih satu daripada dua. Jadi adalah sedikit merugikan bahawa benda yang dua inovasi yang diperlihatkan oleh pihak Samsung untuk S6 Edge ini tidak boleh diaktifkan pada waktu yang sama. Dari segi kualiti gambar dan juga kualiti video, memang peranti ini mengambil gambar yang sangat cantik. Dan jika saya boleh bandingkan dengan peranti-peranti lain yang kami ulas sebelum ini, memang gambarnya yang terbaik. Gambar sangat tajam, gambar mempunyai penghasilan warna yang baik. Walaupun sedikit kekeningan, tetapi ketajaman gambar apabila di zoom pada desktop masih lagi kelihatan cantik. Begitu juga dengan kemampuan video, dengan OIS video yang diambil sangat stabil, video yang diambil juga sangat cantik, mengarekodkan audio dengan cukup baik sekali dan dengan mudah dapat menggantikan camcorder biasa yang anda gunakan untuk merakam video. Jadi segalanya tentang kemampuan optik peranti ini adalah sangat membanggakan.
Dari segi kemampuan memproses, saya harus katakan bahawa peranti S6 dan S6X sebenarnya adalah dua peranti yang sama dari segi kemampuan. Dan apabila saya boleh tunjukkan sekarang, apabila dilakukan ujian penanda aras, jelas sekali anda boleh lihat bahawa markah adalah yang tertinggi yang pernah kami terima di Makmal Amans. Peranti ini dengan mudah memecahkan rekod yang sebelum ini dipegangkan oleh Galaxy Alpha dengan mudah saja, dengan perbezaan yang sangat tinggi dibandingkan antara kedua-dua peranti, dan ini membuatkan peranti ini antara peranti yang paling berkuasa di pasaran sekarang. Baiklah, jadi apakah pendapat kami tentang Samsung Galaxy S6 Edge ini? Ianya antara peranti yang terbaik pernah kami ulas di Makmal Amans dan secara mudah untuk menjadi peranti yang harus anda miliki untuk tahun ini. Ia mempunyai kemampuan yang tinggi, kombinasi rekaan yang boleh dikatakan sangat seksi dan juga sistem operasi yang ditambah baik, dan tidak lagi mempunyai masalah lagging yang sudah terkenal untuk masa yang lama. Sebab begitu, jika saya boleh mengomen sedikit di sini, apakah yang lebih baik, adakah S6 ataupun S6 Edge? Secara peribadi, kami lebih gemar menggunakan S6 biasa kerana mempunyai sisi tepi yang lebih mudah dipegang. Peranti tidak mudah terjatuh kerana ianya diperbuat daripada kaca. Dan sekali lagi, jika saya boleh tunjukkan, saya lupa nak tunjuk pula tadi tentang tentang People Edge yang diperkenalkan pada peranti hanya untuk S6 Edge. Fungsi yang disertakan oleh pihak Samsung untuk S6 Edge ini adalah agak minimalis. Bila anda lihat sekarang, ini adalah untuk singkatan pintas untuk orang-orang yang paling penting dalam hidup anda. Juga jika anda melakukan screen locking, jika saya boleh screen lock, jika anda melakukan gerakan jari, ia hanya akan memaparkan macam lihat sekarang, terdapat waktu dan juga kaji cuaca dan juga status bateri. Tidak seperti yang ada pada Note Edge, banyak fungsi-fungsi yang kami gemari pada Note Edge tidak disertakan pada S6 Edge. Jadi agak aneh bahawa walaupun membayar harga yang lebih premium, fungsi tambahan yang disertakan untuk skrin sisi adalah minimalis. Jadi inilah markah yang kami berikan untuk Samsung Galaxy S6 Edge. Berbanding dengan S6, kami rasa S6 mungkin adalah memberikan nilai yang lebih baik untuk wang yang anda belanjakan. Jadi sekian saja untuk kali ini ulasan untuk Samsung Galaxy S6 Edge daripada Amazon My. Jika anda mahukan lagi video kami, silakan di channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.